go, baby. Yes, this is Sarah Sehan, and me Dito Prakashan. Aku mau panggil tamu kita yang satu ini. Dia sangat rupawan. Apa dia dermawan? Boleh saja kita panggil dia, bikin cewek-cewek sangat penasaran. Ini dia, lagunya yang naik lagi daunnya. Lagunya lagi naik daun. Aku mau dengarkan ke kawan-kawan. Ini dia, Rizky Febian. Rizky Febian, hai, come on. Woo. Yo, 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 yo. Hey. What's up, yo? What's up? Hey, what's up, dude? Bro. What's udah up? Kenal sama Dito belum, sudah yo? Kenal, sudah kenal. Alright, duduk yo, calik, calik yo, calik. Alright, mangga yo. Oke, okay. Coba dinilai dulu rapnya Dito yo. Gimana, bro? Dari 10. Dari 5 aja, 5 sampai 10. 5, 5 sampai yang 10, paling rendah. 4. Gak ada ya teh itu ya? Ya, serius. Serius bro, kasian kan banget dia 4. Udah rupawan, ya kan? Oh iya, iya, tadi muji juga. Iya. 10. Oh, ini baru benar kalau ini. Jauh banget loncatnya. Coba sekarang kita loncat mundur dulu ya Ki ya. Ini foto. Yay. Kamu usia berapa? Aduh. Dengan ayahmu? Hah? Ya lagi berapa? Bayi. Iya, kamu umur berapa bayinya ini? Beberapa masih bulan, ingat gak? Berapa bulan kayaknya, karena prematur juga jadi kecil. Oh, iya. Aku pun prematur, kok kita gak ketemu ya waktu itu ya? Iya kan jauh teh. Tahunnya beda jauh kali ya. Prematur berapa bulan, inget gak? Apanya? Kamunya. 7 bulan. Oh jadi 7 bulan sudah langsung ya, lahir gitu. Langsung lahir. Sekecil apa, inget gak katanya berapa kilo? Botol, tahu botol. Sebotol? Terus kakinya tuh kayak permen kaki, yang merah. Ya. Segitu kecil iya, gitu? Aku diceritain sama mama. Terus dikasih makan apa bisa sampai terus setinggi gini, jauh lebih tinggi dari aku. Aku pun prematur, tapi aku kok prematur terus ukurannya? Gak tahu. Aku katanya lahir sebesar anak ayam katanya gitu. Ya ampun. Oh, ayam yang gopean yang kuning itu. Iya. Yang diwarna-warniin, ya. Tau gak ada warna biru, warna pink, segede itu. Aku pengen tahu waktu kamu ya kecil, memori yang bisa kamu ingat pertama apa? Pertama yang bisa aku ingat banyak. Balik. Memori pertama kali apakah? Aku ingat pertama kali yang sampai sekarang aku ingat. Abis itu dari situ besok-besoknya ingat gitu ya. Cuman memori aku ingat banget adalah aku sempat ribut sama kakakku didorong. Terus masuk ke kolam ikan terus aku codet sekarang di sini. Sampai oh, sekarang? Iya sampai itu sekarang. Aku ingat. Kalau Iki dulu umur antara 3 tahun 4 tahun lah. Jadi disuruh ikut lomba nyanyi. Dan itu tuh ayah sama mama tuh ngebohongin. Jadi ayo Ki ikut lomba nyanyi. Semuanya 10 orang kok yang nyanyi. Dan itu tuh latihan yang 10 orang. Tapi okay, di saat tampil sendirian di panggung. Oh jadi latihan? Ini mana 9 orangnya gitu. Oh gitu. Kenapa digituin supaya mau kali supaya ya? Supaya mau. Tapi gak tahu kenapa di saat itu udah punya rasa tanggung jawab. Jadi nyanyi dulu. Nah abis nyanyi marah-marah ya. Langsung oh baru marah-marah ya. Ya harus gitu. Dari kecil sudah profesionalismenya sudah terbentuk ya. Tujuh teh. Nanti di sini ya, dia akan perform, sudah ada lihat meja DJ, udah ada nanti ada DJ-nya kita panggil, tapi sekarang kita main game dulu ya. Game boleh. Aku ingin tahu Iki ini ganteng, dulunya prematur, sekarang sudah hebat, sudah tinggi, sudah kece, sudah ngeluarin lagu yang jadi hits ya kemarin. Amin. Ya Kesempurnaan Cinta. Amin. Tapi apakah bisa menjawab pertanyaan dari saya? Silakan ke ruangan berikutnya. Studio ini besar sekali. Ke ruangan yang di sebelah situ. Boleh ya? Yuk, kita kesini. Main dulu. Oh, foto box sama Rizky. Oke, oke. Silakan Ki. Gimana ini? Apa tuh teh? Oke. Siap-siap ya? Ya. Untuk ya permainan ini, Rizky harus aku tuh kayak BG pakai topi ini, ah? Jangan yang susah. Gampang. Ini mah gampang banget. Aku aja bisa jawab semuanya ya, karena aku baca. Ya. Oke. Dengarkan baik-baik ya, kita lihat okay apa yang terjadi dengan Rizky di saat tidak bisa menjawab ya, akan terjadi sesuatu dengan wajahmu. Oke, okay, Rizky. Yeah. Tapi aku percaya kamu masih akan kelihatan kece. Ini pertanyaan pertama untuk rambutmu ya. Yeah. Yang sekarang gak kelihatan karena ketutupan topi. Yeah. Oke, okay, pertanyaannya, dengarkan baik-baik. Sebutkan nama asli dari Lady Gaga. Lady Nora Gaga. Oke, okay, yakin? Enggak yakin sih. Tapi itu jawabannya? Enggak tahu juga. Oke, kita lihat apa yang terjadi sama rambutnya. Oke. Hah? Yeah. Ini nanti kamu belum bisa lihat, nanti kita kasih lihat. Hah? Untuk lihat bibir dulu, kamu ya. Yeah. Untuk bibir kamu ya. Untuk bibir ini, Ki.
Makanan yang memiliki kandungan vitamin D tertinggi adalah apa? Wortel? Dodol. Wortel? Alright. Jawabannya adalah... Belum, nanti kita kasih lihat. Belum. Apa yang terjadi? Jawabannya adalah minyak ikan cod. Oke, lihat apa terjadi pada bibir kamu. Tadi jawaban untuk Lady Gaga adalah Stephanie Joan Angelina Germanotta. Panjang ya? Panjang kan? Oke, untuk pipi kamu ya. Kemampuan seekor cicak untuk melindungi diri dari musuhnya dengan cara memutuskan ekornya disebut apa? Self defense. Hah? Naon? Gak tahu. Self defense. Iya, nggak apa-apa. Betul kan? Iya benar kalau menurut aku self defense. Betul. Aku nggak ngerti kenapa orang tulis autotomi kayak makanan Jepang ya, autotomi itu. Oke, berarti kita lihat apa yang terjadi pada pipi kamu. Aku rasa autotomi itu bahasa Jepang untuk self defense. Iya. Berikutnya, mata. Apakah nama asli patung Pancoran yang terletak di Jakarta Selatan? Patung Dirgantara. Hebat, betul sekali. Oke, Rizky. Orang Jakarta pasti ini tadi. Benar. Kalau pengetahuan tentang Indonesia mah pasti tahu, benar. Lady Gaga. Aku juga nggak tahu Lady Gaga. Panjang. Namanya panjang banget Lady Gaga. Coba kita lihat dulu hasilnya ya sebentar sebelum iklan hasilnya di sini. Iki akan Cantik enggak? Cantik Iki. Bener. Kayak Korea gimana ya? Oke, sekarang saya mau panggil yang gunting rambut ya. Ada orang salon di sini akan dikerjain rambut kamu kayak gitu ya. Langsung ya. Balik lagi nanti iklan kita lihat hasilnya kayak gimana. Jangan kemana-mana. Ada Rizky Febian di sini.